Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalem. Selamat datang di channel saya Mukis Kalem. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam dari Indonesia, salam kami lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Anatoha Padang Ratu Lampung Tengah Mas Bro. Hari ini kembali Mas Bro, kita berada di pasar kambing Adi Jaya lagi Mas Bro. Ini Mas Bro, pasar kambing Adi Jaya buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi Mas Bos. Hari ini kita mau review-review tentang harga kambing, kita mau belanja kambing Mas Bos ya. Kita mau tanya-tanya perubahan harga kami seperti apa. Terlihat kami hari ini kok lumayan bagus-bagus nih Mas Bos. Oke, sebelum saya lanjut video ini, saya informasikan bagi yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Mas Bos ya. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel saya Mas Bos. Oke, berada di depan kita ada Bang Hanapi seperti biasa dari Metro Dodoa Kambingan. Kayaknya tuh ada dari dua-dua kambingan banyak tuh Mas Bro, ada Bang Yus dia, dan kawan-kawan tuh Mas Bro. Terlihat di sana ada dari seperti biasa bos luar kota Mas Bro ya. Dari Sumatera Selatan dari daerah Palembang tuh. Hadir berbelanja. Ini kalau tak hitung ada 2 4 6 8 10 12 13 mobil Mas Bro. Lumayan yang berbelanja hari ini. Terus sampai sana juga yang berbelanja tuh di atas mobil sebelah sana Mas Bos. Oke. Sebelum saya lanjut video ini, seperti biasa Mas Bos, saya selalu minta bayar pakai jadinya apa? Pakai BPJS. Bayar pakai jempol dan subscribe Mas Bro. Oke, lanjut. Kita lihat harganya Mas Bro. Ini ada Kak Eko. Kak Eko bawa yang mana aja, Kak? Yang ini. Yang berapa nih? Oh, yang dua itu. Itu harga berapa tuh duanya? Harga 38,5. 38,5 60-65 cm Mas Bos. 3.850.000 tapi gemuk-gemuk Mas Bos. Yang lainnya mana, Kak? Yang besar-besar. Ini besar-besar Mas Bro. Ini kalau kita lihat 70-75 cm cuman bodinya udah gemuk-gemuk Mas Bos. Ini harga berapa nih? 48 2 ekor. 4.800. 4.800 Mas Bos, 2 ekor 70-75 cm untuk model Jawarandu Mas Bro. Umur 1 tahunan Mas Bos. Alah, 4.800 berarti 2.400-an Mas Bro. 70-75 cm, mantap Mas Bos. Oke, lanjut. Yang betinanya nggak ada? Ini betinanya. Oh, yang di sana. Coba kita lihat dulu betinanya Mas Bos. Ini harga berapaan betinanya? Ini ada betinaan Mas Bos. Ini kayaknya babon ini ya? Babon. Babon laktasi 1-2 kali. Harga berapa yang hamil muda? 13,5. 13,50. Ini Mas Bos. Itu sama itu 27. 13,5. 13,5 semua? Ya, 1, 2, 3. 3. 3 ekor. 13,50-an nih Mas Bos. 60 kalau yang ini 65 cm, kalau ini 66,5 Mas Bos. 13,50 nih Mas Bos. Sama dengan yang ini. Doro-doro Mas Bos. Oke. Lanjut Mas Bro. Kita lihat yang lain dulu Mas Bos. Ada 60-65 cm nih Mas Bro. 3 ekor satu. Itu yang merah ini hampir 65 cm Mas Bro. Ini 60-65 cm juga dua. 3 ekor masih minta 13,50 Mas Bro. Ini masih kita nego Mas Bro. Bro, ini bibitan harga berapa Bro? 26. 2.600 Mas Bos. 45-50 cm Mas Bro. Satu itu Jawa Randu, yang satu Rambon nih Mas Bos ya. 2 ekor 2.600, 13-an Mas Bos. Nih. 1.300-an Mas Bro. Oke. Lanjut Mas Bro. Kita lihat yang lain lagi Mas Bos. Bang Anton. Yang mana nih kambingnya? Kambingnya ini. Mana bos? Harga berapa Bang Anton? Harga 14-an. 14. 1.400-an Mas Bro. Ini ada. Yang lain masih digeret ya? Ini bibitan Mas Bro. Yang ini 50 sentian ya Mas Bos. 50 senti Mas Bos. 2 ekor 14-an 2.800 berarti ya? 28 Mas Bro. Bang Anton nanti minta nomornya ya. Ada yang minta kemarin. Ya Mas Bro, kita mintakan dulu nomornya Mas Bro. Bro, ini ada cross. Tes opo cross sih Bro. Woi, Mas Bambang tuh yang punya Mas Bro. Harga berapa nih Mas Bos? Mintanya 7.000. Minta 7 juta nih Mas Bro. Cross gini gedenya minta 7 juta. Ini 5 juta dijual nggak Mas? Belum dijual. Kalau 5 juta jual kita beli nih Mas Bos. Nih Mas Bro, putih mulus nih Mas Bro ya. Oke, mantap ini. Ini harga habis berapa Bang?
6.500 habis ya. Ini ya, Mas Bro, 6.500. Crossbur Mas Bro. Mantap. Mas Bambang minta nomornya, siapa tahu ada yang sir. 0823 7762 7101. Mas Bos, tuh kalau mau rundingan sendiri bisa ya Mas ya? Bisa Mas Bro nih ya. Mantap. Tapi kalau 5 juta saya yang bayar duluan di sini Mas Bro. Nikir kok biro nih? Nikir kok biro iki? 15.50 Mas Bos. Ketinggian babon 55 cm ketinggian badannya Mas Bro. Jantan tuh Mas Bos. Mantap, 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 mantap. Oke, yang babonnya ada enggak? Udah laku. Laku Mas Bro. Wah, ini ada Bang Abi. Bang Abi, bawa yang mana nih, Bang? Wah, jumbo-jumboan nih Mas Bos. Ini harga berapaan yang ini? Yang PE-an nih Mas Bos. Ini. Hah? 4.600 Mas Bro. Jadi yang kalau besar itu kalau satu ini 25 minta. Itu 25 mintanya Mas Bos. Ini 80 sentian Mas Bro ya, enggak salah-salah tingginya Mas Bos. Oke, 4.800 2 ekor. 4.800 Mas Bro. Masih nego. Yang ini? Ini pasnya 4 juta 2 ekor. 4 juta 2 ekor ini masih doro semua ya? Belum babon maksudnya ya? Satu udah babon. Yang mana ini? Oh, yang paling hitam sudah babon Mas Bro. Laktasi 1 sampai 2 kali Mas Bro. Oh, kalau yang ini udah babon juga Mas Bro ya? Yang lainnya mana? Babon anak harga berapa? Laku 3.35. 3.350 terjual ya? Jual. Kalau yang ini, yang seperti ini. Oke, ini 4 ekor 18.5. 4 ekor Mas Bro. 2 3 4. Ini Mas Bro, 18.50 nih Mas Bos. Ini ketinggian badan yang ini 65.70, yang ini 60.65, yang ini 60.65 Mas Bos, yang itu 60.65. 18.50. Cuman ini masih bibitan Mas Bos. Bibitannya super-super ini masih, walaupun masih bibitan Mas Bos. Punya Bang Api punya nih Mas Bro. Super-super kalau yang ini Mas Bros. Tuh. Yang ini 4 ekor 4.300 pas nego tipis Mas Bro. 4 ekor 4.300 nih Mas Bro. Tapi kalau dilihat umuran paling 5 bulanan Bang Abib ya, 5 bulanan Mas Bro. Nih 4.300 diri ini Mas Bro, masih diri tapi udah tinggi badan udah ada yang 60 cm itu Mas Bro. 2 ekor 60 cm-an Mas Bos. Dere itu Mas Bro. Hari kita carikan yang doro Mas Bro. Ini kalau ini semi PE Mas Bro. Ini silangan ini Mas Bro. Udah silangan tapi udah silangan jauh. Lagi harga berapa Bos? 2450. 70-75 cm Mas Bos. 2450. Ini yang punya nih Mas Bro. Rekan kita dari Kota Bumi. Ini harga habis berapa Bos? 24 habis. Ini kalau dua-dua dijual gak? Belum. 22.5. Masih belum. Habis harga 24. 24 habis harga nih Mas Bro, 70-75 cm. Oke, terima kasih Mas Bos ya. Siap Mas Bro. Lanjut kita lihat yang lain lagi Mas Bro. Oke. Kayaknya di sini banyak babonan. Di sini babonan bagus juga nih Mas Bro. Bosku, majeran Bosku. Harga berapa majer? 14.50. 14.50 nih Mas Bro. Iya. Yang badan hampir 65 cm ini Mas Bos. 14.50. Harga habis berapa Bos? 14. Habisnya 14 nih yang punya Mas Bos. Kan kita juga. Oke, lanjut. Makasih Bro ya. Siap Mas Bos. Bro, harga berapa Bro? 11. 11 Mas Bos. 60-65 cuma agak kurus Mas Bro. 11 ya. Harga habis berapa nih? 1.050.000 nih Mas Bro. Habis ya. Ini enggak kurang dari 1 juta Bro. Kita kondisikan di kandang lah Mas Bos ini. Oke. Lanjut Mas Bro. Buati apa kabar? Sehat. Sehat Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bos. Kita lihat yang lain lagi Mas Bro. Tadi saya mau ngerecokin Bu Lilis, cuman udah kabur duluan. Kemana tuh? Lanjut Mas Bro. Kita lihat yang di dalam pasar Mas Bro ya. Salam. Waduh, ada Mas Gondrong Mas Bro. Nih, rekan-rekan kita Mas Bro. Kayak ngomong rego piro? Hah? Rego piro? 2.400. Kurang-kurang ya, Bro. Tajibok. Mas Bro, 2.400. Tuh, ngamuk-ngamuk Bang Gondrong ya. Ini Mas Bro. 2.400 nih babon anak nih Mas Bos. 2.400 kalau untuk hari ini agak permintaannya lumayan Mas Bro ya. Dari kemarin lebih menurun kalau saya lihat permintaannya, soalnya barangnya pun banjir ini Mas Bro. Banyak sekali barangnya Mas Bos.
Cuman saya masih incar yang 60-65 cm. Ya. Yang Doro itu Mas Bro, masih kita incar yang Doro itu Mas Bos. Kali ini babon anak 2.400.000 Mas Bos. Nih ada bibitan jantan nih Mas Bos. Harga berapa Bro? 3.600.000 3 ekor Mas Bro. Ketinggian badan 40-45 cm, model Jawa Randu dan Rambon nih Mas Bro. 3.600.000 nih yang punya Mas Bos. Oke, lanjut Mas Bro. Terlihat di sana ada Bu Lilis Mas Bos. Kita mau recokin dulu Bu Lilis itu. Dari tadi kabur-kaburan, kita mau lihat barangnya Mas Bro. Au. Kira-kira berapa Bu Lilis? 3.000. 3 ekor 1 juta. 3 ekor 1 juta Mas Bro. Ini umur berapa ini? Kapan lahirnya Bu Lilis ini? Berapa ya? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu Mas Bro. 3 ekor 1 juta. Yang mana Bro? Yang bagus itu. Harga berapa tuh? 12. 1.200.000 jantan nih Mas Bro. 1.200.000 paling umur 3 bulanan Mas Bro. 1.300.000. Yang mana yang? Anaknya laki tuh. Anaknya yang ini. Iya. Nih, Rambon kacang nih Mas Bro. Harga berapa nih babon anak? 14.500. 14.50. Anaknya jantan Mas Bro? Iya. Babonnya tidak sampai 60 cm Mas Bro. Tidak sampai 60 cm. 14.50 anaknya jantan nih Mas Bro. Rambon kacang babonnya. Oke, lanjut Mas Bro. Nawar mah lanjut. Mas Bro, Bu Lilis masih jampi-jampi para pembelinya Mas Bro. Tiga ekor 1 juta punya beliau nih Mas Bro. 3 ekor 1 juta Bu Lilis punya nih Mas Bos. Yang lain yang mana Bu? Ini harga berapa nih? Bang ilang meneh. Pikir gue pirong ini ki. 3.500. 305.000. Lepas. Punya Bu Lilis kabur satunya Mas Bro. Cempe-cempenya. Berapa itu? 400.000 nih Mas Bro. 400.000. Kalau ini 3.5. Ini enggak 200.000 Bu. Oh iya tombok toh. Masa tombok Bu? Ini paling umur 1 bulanan Mas Bro. B ini ya. 2 bulanan. 1-2 bulan mungkin Mas Bos. Betul. Yang ini 2 bulanan lebih Mas Bro. Nih Mas Bro. Di sebelah sana. Cuman ini kecil-kecil sekali Mas Bro. Kalau untuk dirawat, kalau yang ini udah makan rumput yang satu ini Mas Bro. Dua itu udah makan rumput. Ini rambon kacang Mas Bro. Cuman yang paling bagus yang ini Mas Bos. Kecil sendiri cuman mintanya 3.5 dia Mas Bro. Ini mintanya 400, 3 ekor 1 juta. Kalau 3 ekor 1 juta berarti 325.000 per kepala. Emang. Ya lanjut Mas Bos. Oke Mas Bro, lanjut. Kita ke dalam pasar Mas Bos. Ada kepeng-kepeng nih Mas Bro. 65.70 sama 60.65. Harga berapa Bos? 3.800.000 2 ekor. 3.8 Mas Bro, kurang dari 2 juta. Cuman oh, barangnya udah, yang satu tuh sakit mata Mas Bro. Udah parah yang sebelahnya Mas Bos. Kalau perawatan 1 bulanan nih Mas Bos. Yang satu terlalu kurus. Oke lanjut Mas Bro. Oh, hari ini sampai ngelangkah aja susah Mas Bos. Lagi banyak kambingnya. Saya incer cross itu sebenarnya Mas Bos. Cuman belum kena Mas Bro ya. Doakan kena Mas Bro ya. Kita baru tawar 5 juta aja. Sebenarnya belum ada penawaran ini Mas Bos. Oke lanjut. Kita lihat di sebelah sini. Ada Bang Hanapi di sebelah sana Mas Bos. Masih berbelanja. Reos ini kira kupir Mbah? Telulikur. 65.70 Mas Bro. 2.300.000. Udah tua ini Mbah ya. Udah tua ya. Ya udah lepas gigi. Lepas gigi ya? Udah poel. Ya dua lah jadi. Dua-dua jadi? 2.200.000 Mas Bro, habis. Bro, yang ini harga berapa? Biasa 24 aja. 2.400.000, 70, ya. 75 cm nih yang punya nih Mas Bro. Orangnya ganteng juga Mas Bro. 70, 75 cm, 2.400.000 Mas Bos. Mantap. Oke, makasih Bang Ilun ya. Siap, lanjut Mas Bos. Tadi ya di sini juga jumbo-jumboan Mas Bro. Itu dari daerah Palembang masuk semua tuh Mas Bos. Tuh, rekan-rekan dari Palembang. Oh, 700. Ini kira gue piro, Mbah? 20.50. 27.5. 27.5, 7580 dia Mas Bro. Tapi ini kayaknya 75 cash dia. 7580. 2750. Yang mana, Bos? Tuh, murah tuh, 25 net tuh. 2.500.000 net. Net.
Tinggi 80-an tuh. 80 cm nih Mas Bos ya? Ya. 25 net? Ya net. Oke. Okay. 2.500.000 Mas Bro. Jawa Randu. Ditawar 24? Ya. Harga net 25 ya Mas Bos? Net 25 Mas Bro. Nih tanduknya sudah servisan sebelah. Tanduknya sudah servisan nih Mas Bos. Tapi rapi servisnya ini Mas Bro. Kayak belum servis. Cuman kalau dilihat dari badannya bagus nih Mas Bro. Jawa Randu Mas Bro. Untuk pacekan bagus nih Mas Bos. Mantap ini Mas Bro. 75 ke 80 nih. 25. Oke. Okay. Lanjut Mas Bos. Kita ada perundingan yang ini Mas Bro ya. Mau yang mana Bang Sam? Lima ekor harga berapa tuh? 13,5 aja. 13,50. Jantan nih Mas Bro, bibitan nih Mas Bro. Net itu ya? Net 13an 13,50. Satu ini sanglir Bro. Satunya sanglir aja. Ini ketinggian badan 50-55 cm, umur sekitar 5-6 bulan Mas Bos. Pada rambon juga Mas Bro ada 1, 2, 3 ekor rambon. Rambon kacang ada 2 ekor. Oke, lanjut Mas Bos. Yang betina-betina nggak ada? Sebelah sana semua. Ini kecil-kecilan punya siapa nih kecil-kecilan? Punya Bang Sulis. Bang Sulis ya? Dari Lampung Utara Mas Bro. Ini Bang Sulis. Wah, bisa nama Mbak ini. Mas Sulis. Duga piruan ki? Duga piruan bro. Duga piruan ki? Berapa? 650-an ada berapa ekor nih Bang Som? Ada 5 ekor nih. Yang mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 3 yang ini, 2 yang itu Mas Bos ya? Mas Bro, yang hitam-hitam bukan yang sampai nih? Bukan. Bukan Mas Bro. 650-an. Ini enggak 500-an Mas Bos ya? Kalah. Kalau harga habis berapa nih? 600-an. 600-an habis. Ini Mas Bro. 5 ekor 600-an Mas Bos. Yang lain yang mana Bos? Yang lain. Yang jantan enggak ada? Jantan udah laku. Udah laku. Mas Bro, udah pada laku. Yang babon enggak ada? Babon ini. Ini harga berapa nih? Harga 21 Mas Hamil. 21 hamil Mas Bro. Nih Mas Bro, hamil Mas Bos. Nih rambon bagus nih Mas Bro, rambon super nih Mas. Oke. Okay. Wow. 2.100.000. Ini harga berapa? Harga habis berapa Bang? 2.000. 2.000, nggak kurang lagi Mas Bos. Nggak kurang. Ini udah ditawar berapa Bos? 18,5. Nih Mas Bos, kalau ketinggian badan 65 70 cm Mas Bos. 70 cash. Laktasi kalau kita lihat 1 sampai 2 kali Mas Bos. Mantap ini Mas Bro, ini yang punya. Oke, makasih Mas Bos ya. Siap Mas Bro. MIPI Bos, harga berapa? Oh, betina ya Bro. Sorry, betina harga berapa betina? Betina itu 2 ekor 2.300.000. Ini Mas Bro, kalau yang ini hampir 60 cm Mas Bro. Kalau yang itu 55 cm-an. 2.300.000. Yang ini? Yang kecil-kecil ini? 2 ini. Ini apa ini? Harga berapa? Ini di 16 2. 16 2 ekor. Nih. Oh, ini paling umur berapa bulan nih? 3 bulanan ya? 3 bulan. 3 sampai 4 bulan Mas Bos. Kalau yang ini paling umur 5 bulan 6 bulan ya? 5 sampai 6 bulan Mas Bos. Ini 2.300.000, yang ini 16 2 ekor Mas Bos. Yang jantan itu? Itu harga berapa tuh? 1.800.000, 65, 65 cm Mas Bos. Cuman kurus bener Bos. Enggak ada yang gede, yang bagus itu enggak ada. Habis. Mas Bro, oke. Okay. Lanjut Mas Bro. Kita lihat yang lain dulu. Di sebelah sana kita lihat ada Bang Sulis dari Lampung Utara Mas Bos. Masih garat-geret kambing ya Mas Bro. Keras okay. Jadi-jadian gitu. Keras jadi-jadian. Okay. Mas Bos, kita udah dapat 5 ekor Mas Bro. Mantap ini Mas Bro. Kita juga bawa tadi jantan besar-besar sekitar 12 ekoran Mas Bro. Di udusi orka. Di udusi. Nih harga berapa nih? 2.500 65-70 2.250 Bos. Ini enggak boleh 2 juta nih. 2 juta. Boleh 2 habis. Ini Mas Bro 65-70 Mas Bro. Oke, mantap nih kami ini. Bos. Oke, lanjut lagi. Betina enggak ada? Betina udah laku tadi enggak mau. Habis ya? Habis. Habis Bos. Itu punya adik aku tuh. Oh, yang merah itu harga berapaan tuh merah? Tahu berapa minta. Mas Bos. Coba kita lihat. Yang diri Mas Bro 55-60 cm ini Mas Bos. Jawa Randu. Jawa Randuan harga berapa Bos? Diri 11 1.100.000 Mas Bro.
55 60 cm mas bro, 1.100.000 paling umur sekitar 6 bulanan bos ya, 6 bulanan mas bro. Nego ya, nego mas bro ya. Oke, mantap mas bos. Tuh giras, lanjut mas bos. Dapat berapa ekor ini mas bos? Oke, saya udah mau pulang nih, udah pada bergegas pulang juga mas bro, mobilnya sudah sampai. Oke, sebelumnya salam ngarit dari Lampung, salam Trans Indonesia, salam kami lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi yang menonton, semoga berkah dan banyak rezekinya mas bro ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.